kebangkitan bangsa ini. Setuju? Politik itu orang itu yang akan membodohi masyarakat. Setuju? Politik orang itu. Seorang ibu rumah tangga melaporkan dugaan praktik politik uang ke Bawaslu Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Money politik terjadi di sela acara arisan ibu-ibu oleh tim sukses salah satu caleg PKS. Saat menerima uang dari tim sukses caleg PKS, para ibu yang mengikuti arisan diminta bersumpah mencoblos caleg tersebut pada 17 April mendatang. Ya nanti kita kaji dulu di pembahasan pertama, nanti di situ kita akan mengkaji terkait apakah memenuhi syarat formal material. Waktu ngasih uang itu kan disumpah supaya nanti menyoblos caleg itu.